Coba kita ambil ini lebahnya, ini kita masukkan ke kotak budidaya. Kita kerok begini, kita pindahkan semua. Nah, ini lebah-lebah ini kita masukkan ke dalam kotak sini. Biar pindah di sini dulu. Nampaknya ini masih kabur, ini nunggu dia ngumpul dulu. Ini lebahnya udah masuk semua nih. Coba kita pindahkan tempat, kita gantungkan dulu biar aman. Kotak lebah kita gantungkan di tempat semula supaya dia betah atau kerasan di kotak lebah ini. Awalnya kan lebah ini bersarang di bambu yang di atasnya itu. Kita coba kita pindah ke kotak yang baru ini, semoga mau menempati kotak yang baru nih. Ini lebahnya udah mulai mengenali kotaknya itu. Udah berkeliling-keliling di sekitar kotak atau gelundukan ini. Mau masuk ke gelundukan ini. Ditunggu aja biar ngumpul semua, nanti masuk semua. Ini kotak yang lain ini di ranting pohon jati ini. Ini nampaknya ini baru proses menunggu ini. Lebah nanti kalau waktu mencari makan itu kan tahu di sini ada kotak lebah itu. Akan masuk atau menempati kotak ini. Nah, itu kita coba lagi cek yang lain. Ini di tepi sendang Turangga Wulung ada lagi yang saya pasang di sini. Kotak lebahnya ini juga belum terisi, nampaknya ini masih kosong. Kita tunggu lagi ini. Kotak lebah ini saya pasangkan di hutan di daerah tempat saya, di pohon jati ini. Biasanya itu banyak berkeliaran di sekitar pohon jati ini. Kita pasang dulu, kita tinggal beberapa hari dicek lagi. Yang ini nampaknya udah terisi, itu ada nampak keluar masuk tuh. Nah, itu di samping itu ada lebah yang udah aktivitas di situ. Nah, itu datang lagi masuk lagi tuh, keluar masuk. Nah, itu berarti ini udah ditempati ini.